Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kesempatan yang bahagia ini. Di hari Minggu, mudah-mudahan teman-teman penonton setia channel 489 Vlogger selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kami akan mengulas sedikit salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Tegal. Karena banyaknya permintaan dari teman-teman yang penasaran tentang wisata alam yang ada di sekitar objek wisata Kucing, yaitu wisata Lembah Rembulan. Untuk mengobati rasa penasaran kalian, teman-teman sahabat wisata dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di kawasan Jawa Tengah atau di wilayah Kabupaten Tegal, silahkan tonton video ini sampai selesai. Untuk masuk ke lokasi wisata Lembah Rembulan, teman-teman hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 saja per orang. Letaknya tidak jauh dari pintu masuk objek wisata Guci, sekitar 2,2 km, atau bisa ditempuh dengan waktu 7 menit lamanya. Sebelum jauh ke dalam, kita ulas satu persatu apa saja yang ada di wisata Lembah Rembulan ini. Alangkah baiknya teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan mendapatkan video rekomendasi wisata yang ada di sekitar kita. Pemandangan pertama yang ditawarkan adalah glamping yang berjejer di samping danau besar yang menghadap pemandangan alam perbukitan. Sejauh mata memandang, kita akan melihat hijaunya pemandangan alam yang sangat indah, yang didominasi pohon pinus.
Tepat di depan glamping tadi ada dua buah kolam ikan yang sangat luas yang dipisahkan dengan jembatan warna-warni kecil. Bisa kita lihat di sana beraneka ragam ikan yang sangat banyak. Lanjut ke bagian atas, ada satu kolam renang yang sangat luas. Di sampingnya terdapat kafe yang terletak persis di sisi kolam renang. Indahnya pemandangan alam yang ada di sekitarnya menambah sejuk suasana di tengah-tengah area pegunungan yang sangat indah. Thank you.
Di kafe ini bisa kita pesan aneka makanan dan minuman yang sangat beraneka ragam. Kebetulan saat kami mereview tempat ini, banyak sekali tamu yang sedang mengadakan acara dari teman-teman komunitas Kijang Kapsul dari wilayah Tegal dan Slawi. Di area atas disediakan tempat parkir yang sangat luas dan di sampingnya berjejer penginapan dengan tarif yang sangat terjangkau. Berkisar antara Rp250.000 sampai Rp300.000 saja. Teman-teman bisa menginap di wisata Lembah Rembulan ini. Dan bagi teman-teman yang punya hobi berkemah, di wisata Lembah Rembulan ini juga disediakan area perkemahan dengan tarif yang sangat terjangkau. Kurang dari Rp25.000 saja, teman-teman bisa menghabiskan waktu untuk berkemah bersama teman-teman di tempat ini. Thank you.
Demikian review singkat tentang wisata alam Lembah Rembulan. Tidak banyak gambar yang bisa kita ambil mengingat tempat ini masih dalam proses pengembangan. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa penasaran kalian, teman-teman sahabat wisata, dimanapun Anda berada. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.